Selamat siang saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Selasa 22 Maret 2022. Kali ini Media Suara Semesta mengangkat informasi tentang beli LPG wajib tunjukkan sertifikat vaksin di Labuhan Batu Selatan. Ini tanggapan Gubsu. Bupati Labuhan Batu Selatan, Edi Min, meminta agar distributor gas LPG 3 kg tak melayani transaksi dari masyarakat yang tak dapat menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19. Hal itu berdasarkan surat imbauannya nomor 541/718/ikon/2022 yang diteken Bupati Labuhan Batu Selatan, Edi Min, dan berlaku sejak Kamis 17 Maret 2022 lalu. Diimbau kepada seluruh pangkalan LPG yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan agar menunda penjualan gas 3 kg kepada yang bersangkutan atau masyarakat yang tidak dapat menunjukkan kartu vaksin, sampai dengan yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinnya, tulis imbauan tersebut. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengaku akan segera melakukan pengecekan terhadap kebijakan tersebut. "Itu nanti saya cek," kata Edi, dilansir Senin 21 Maret 2022. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Apriyadi Siregar menilai bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh Bupati Labusel tersebut sangat keterlaluan. "Itu kebijakan yang keterlaluan untuk masyarakat, malah menimbulkan kedaruratan," tukasnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.